Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi masih edisi honeymoon, kita masih di Pontianak sayang. Kita masih di Pontianak. Hari ini kita mau ketemu silaturahmi sama temennya Bu Bidan. Karena dia di sini kan memang khususnya Ketapang, terus Pontianak, Akamsila, Akamsi Kalbar lah gitu. Dan sekarang kita lagi nunggu dijemput, jemput sama teman kamu ya. Kayaknya itu deh. Gitu ya. Ini udah ada WhatsApp sih. Ini bukan ini. Bukan. Oh, depan sih. Oh, depan sih. Okay. Teman kamu, teman apa nih ya? Teman nyanyi. Teman nyanyi. Udah lama banget ya nggak ketemu gitu dia. Udah pas banget ya. Okay. Pas banget kita opening, pas banget nyampe. Yaudah yuk. Ini dia penyanyi. Nyanyi kondang Pontianak. Pokoknya hits kondang Pontianak ya. Masuk vlog nih. Wah, belum mandi aja ini. Hai. Halo. Suka kangen sekali loh. Ini vlog enggak apa-apa ya? Vlog enggak apa-apa ya? Udah, udah tadi. Udah berapa kali? Sampai kapan mau tenang? Hah? Kangen banget suka aku. Aduh, aku usung sekali ya. Tetap ganteng lah, tenang ya. Tetap lawan. Udah ke Gaya belum? Di mana tuh? Gaya Mall tuh yang baru. Nggak tahu aku. Boleh deh. Boleh. Ini diajak sama penyanyi hitsnya Pontianak. Ya, Pontianak ya. Aduh, masuk sama selebgram ya. Aduh. Ajak kita muter-muter di sini ya. Saya kan seringnya berkumpul sama adik gigi kan? Iya, iya. Nah, ini pada gigi ganteng ini viral langsung. Kalau di TikTok, FYP mulu kayaknya. Amin. Nah, ini teman-teman lamanya aku di Kalimantan nih. Singer hits Pontianak. Dari tahun 2009. Dari zaman kita masih sekolah ya. Terus di Jakarta bareng juga. Jakarta bareng, nyanyi bareng juga. Masak-masak bareng. Pokoknya aduh ini udah sohib banget lah. Sampai lakinya balik ke sini ya. Sampai balik ke sini, ketemu lagi. Pamit ke sini. By the way, happy wedding. Iya, Bapak Jatika ya. Aduh. Wedding, ditunggu mau aja. Amin, Allah secepatnya. Mau apa ini? Makanya tradisional-tradisional. Jalan-jalan aja lah. Jalan-jalan. Boleh deh, jalan-jalan. Sambil cari ODGJ kan? Sambil cari ODGJ ya. Sambil cari ODGJ. Gimana kalau mau di kota asal? Ah, bisa. Bisa. Kita cari hari lagi. Kita cari waktu challenge Kapupo ya nanti. Alright. Ya. Kapupo sama Kak Feli sekalian. Iya, harus nanti. Cari ODGJ. Ketemu ODGJ. Ini serius ya. Serius. Enggak apa-apa, ada kita. Tenang aja. Nanti kalau ketemu Kapupo yang langsung tangani. Sampai kita kalau sehari ya. Warnanya suka. Bagus. Tapi aku lebih suka ini. Enggak. Aku enggak suka. Aku sukanya kayak warna-warna kayak gini. Ini kayak gini nih.
kalem lah, warna kalem. Ini cocok ke pecinta warna neon. Jadi kita tadi habis ngopi sama teman kamu, Pupui, sama Bang Felix juga. Terus dia mau nyari kado buat temannya. Akhirnya kita ini sekalian lihat-lihat. Kamu mau nyari apa? Nyari apa kamu? Kado. Terserah kamu mau nyari apa. Terusan iya, kalau kamu mau pakai lucu sih. Masih kayak anak SMA enggak? Iya. Kamu kalau pakai baju SMA pun kayaknya cocok. Coba tebak. Kalau misalnya Bu Bidan pakai baju SMA atau baju SMP cocok enggak dia? Cocok kayaknya. Cocok aja. Nih. Warna yang mana nih bagus? Ini. Warnanya bagus semua sih. Lucu ya Nia? Ini, oh ini yang kurang S nih. Aku sebenernya pakenya XS. Cuman karena udah pakai jilok lah pasti agak senengnya pakai yang longgar-longgar. Cuman kalau buat jilok, aduh, biasanya kurang. Mau nyari ini atau nyari itu? Nah, tapi ini lucu sayang. Lucu kan? Lucu ya? Pakainya di dapur. Pakainya di dapur. Pakainya di dapur. Sambil masak. Sambil masak. Cari-cari akhirnya ketemu. Lagi cari apa? Hampir hilang. Belum celana kado buat teman. Oh, lagi cari kado buat teman. Iya. Dapat warna hijau sama sama celana. Itu beli aku nitip. Oh, jadi ada temennya. Pupui suaminya. Nitip buat kado buat suaminya temennya Pupui. Kamu iya aja. Aku jadi kameramen sekarang. Karena kita nggak ada kameramen. Aku lagi nunggu teman kamu. Kalau ODGJ kayak Pupui atau viral.